vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Imbauan Porkopimda Kabupaten Mandailing Natal. Vaksinasi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sejak tanggal 7 September 2021, pemerintah pusat menetapkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 dan atau PPKM darurat untuk Kabupaten Mandailing Natal. PPKM level 4 ini membuat aktivitas dan mobilitas kita semakin terbatas. Akses-akses ke sumber-sumber ekonomi pun kian menyempit. Bahkan kita harus menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT yang baru saja kita mulai. Ayo, vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Tentunya, dengan partisipasi kita mengikuti vaksinasi, berarti kita mendukung program pemerintah dalam percepatan membentuk kekebalan kelompok. Dengan begitu, status PPKM level 4 ini akan turun ke level yang lebih rendah, sehingga kita pun bisa beraktivitas kembali seperti semula dan anak-anak bisa kembali ke sekolah. Ayo vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap virus ini, minimal 70% dari jumlah populasi Mandailing Natal sudah divaksin. Ayo vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Penetapan status PPKM level 4 ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk yang terpapar ataupun meninggal akibat COVID-19, tetapi juga ditentukan jumlah penduduk yang telah divaksin COVID-19. Ayo vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Dengan menurunkan laju infeksi COVID-19 dan memutus mata rantai penyebarannya, berarti kita melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit ini. Ayo vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Untuk itu, mari kita sama-sama menjalani vaksinasi COVID-19 untuk melindungi diri kita, keluarga kita, daerah kita, dan negara kita dari bahaya COVID-19. Ayo, vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Vaksinasi memang tidak membuat kita 100% kebal terhadap COVID-19, tapi vaksinasi akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika tertular COVID-19. Ayo vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Vaksinasi juga mencegah kita menyebarkan virus corona ini kepada orang lain, termasuk keluarga dekat kita. Selain itu, vaksinasi juga dapat menghentikan penyebaran COVID-19. Ayo vaksinasi demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Ayo vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Ayo vaksin demi Mandailing Natal yang kuat, tumbuh, dan sehat. Imbauan Porkopimda Kabupaten Mandailing Natal. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri.